Oke guys, sini kita udah di hari kelima. Nah, kita tepat di belakang kita ada nasi ayam Hai Cheng Meng. Nah, nasi ayam Cheng Meng. Nah, kita mau cobain nasi ayam Hainan Cheng Meng. Nah, kita mau cobain makan di sini. Nah, kebetulan baru turun dari hotel, langsung singgah ke sini. Kita langsung aja lihat menunya dan kita pesan, oke? Okay? Ini lokasinya masih di Bukit Bintang, guys. Tepat di depan ini nih, Heli. Nah, saya mau cobain yang ini nih. Cobain ayam rebus. Ada ayam dada, ayam mau cobain yang paha aja, Pak. Di sini lucunya ayamnya itu cuman 10, yang dada cuma 10 ringgit. Yang paha malah lebih mahal, guys. Paha 11. Nah, menunya banyak banget nih, banyak pilihannya. Di sini banyak banget yang makan makan jam segini. Nah, di sini rekomendasi juga nih muslim, guys. Nah. Oke. Okay. Nah, saya ini, Bu, satu, Bu. Ini satu saya di paha. Ini dua. Ini dua. Ini dua, ini satu. Tuh, iya. Terus nasi ayam dada berarti pengen. Nasi? Nasi? Dia paket tuh dengan iyalah, satu set. Satu set. Oke. Saya yang itu ya, Bu, yang paha. Saya paha. Ini apa nih, Bu? Ada dia apa? Nasi ayam dada. Okay. Dada ada dua poho, terus apa lagi? Ini paha. Paha juga yang rebus paha. Oke. Okay. Minumnya? Minumnya saya kalau iced tea itu apa nama? TO. Saya TO. TWS. Oh, TWS juga, ha. Juga. Iya. Ramai banget, guys. Nah, ini dia, guys. Oke. Okay. Ini air apa sih, Pak? Ayam paha. Nah, ini goreng. Nah, ini nih air apa nih? Kuah ya? Kuah kecap. Oh, kuah kecap. Kecap manis ya. Oke. Okay. Ini apa, Bang? Kuahnya ya, sopnya ya? Yang daging. Sop apa, Bang? Kacang. Oh, kacang. Ini. Ini yang kita coba ini, Pak Rebus. Ini. Pak Rebus, guys. Oke, guys. Isinya nasi lemak, guys. Nah, guys, ini dia kita lagi di nasi ayam Hainan Cheng Meng. Lokasi tepat di Jalan Bukit Bintang, daerah yang paling ramai deh. Ini bukanya dari pagi nih. Habis banget, ramai banget, guys. Gila-gila, ramai banget. Ini ayamnya nggak berhenti-berhenti dipotong gitu ya. Nah, di sini yang spesial itu ada dua jenis ayam. Ada ayamnya goreng, kayak kuah kecap ini. Ada ayam rebus, gue pesan yang rebus. Simbat tiga, pesan yang goreng. Sekarang kita mau coba dua-duanya. Langsung aja, kan dapat sup kacang. Tuh. Jadi supnya di sini
bawang bombay aja plus kacang gitu ya. Nah, kita coba cicipin pokoknya. Siapa guys? Kayaknya pakai kaldu ayam ya. Cobain kecap ini, kayak buat kecap. Ini kayaknya kuah acar ya. Jadi acarnya itu pakai kecap, ada asam-asamnya gitu, ada manisnya juga, agak ada asin-asinnya dikit juga. Jadi kombinasinya gak manis aja, ada asin, asam, sama manisnya. Nah, karena di bawahnya ini ada acarnya nih guys, tuh ada acar timunnya. Kita makan yuk, kita makan yuk. Nah, satu ayamnya, kita ambil kuah sama acarnya. Ini kuahin. Cobain yang rebus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Lembut banget guys. Semua ini lembut banget. Lembutnya parah banget. Kalau di presto kayaknya enggak ada presto deh. Kayaknya ini apa ya? Kalau presto pasti hancur guys. Ini enggak hancur. Presto dagingnya tuh lembut banget kayak puding. Ini makan ya. Coba bagi lagi ya. Nih. Lembut banget. Rasanya tuh kayak puding guys. Lembutnya. Empuk dan kenyal gitu ya. Bumbunya. Bumbunya itu enak juga. Tapi enggak terlalu strong. Rasa ayamnya itu lebih ambil dari rasa si acar kuacarnya gitu ya. Apa guys? Ali ya. Wah, ini sudah bagus guys. Pantesan laris guys. Ini makannya sampai keluar-luar deh guys, dalamnya udah penuh semua. Banyak yang datang ke bagian kursi. Jadi buat kalian yang kesini wajib banget cobain nasi ayam Hainan ini. Kalau mau pedas, kasih sambal dikit. Sambal. Oke. Ayamnya enak banget guys. Rasanya itu pas banget, nggak terlalu asin dan nggak juga terlalu hambar ya. Oke, kecuali dikit sambal. Makan lagi. Sambalnya juga enak guys. Sambalnya tuh kayak ada pedas-pedas asam gitu. Jadi sebenarnya lebih kayak ayam rujak gitu ya. Ayam rujak, tapi rasanya enak, seger banget. Cobain lagi yang goreng nih, goreng. Nah, yang goreng. Yang goreng tetap juga dikasih kuah, guys. Ini kayaknya gorengnya enggak seberapa lama ya. Gorengnya cuma goreng bentar aja gitu. Sambalnya enak nih, guys. Dikasih sambal lagi, guys. Wah, mantul, guys. Lebih smooth aja, lebih enak masuk ke mulut. Karena yang goreng ini agak ada rasa apa ya, sensasi ayam digoreng itu enak kuah, itu agak berbeda rasanya. Kalau ini rasanya mulus aja masuk ke mulut. Jadi kalau buat lu boleh cobain ini yang rebusnya, gue rekomendasiin. Tapi ini versi gue ya. Nah, kita lagi guys. Lagi dikit tuh. Dan lucunya di sini itu ayam itu kebanyakan kalau kita di Indonesia ya, ayam paha itu banyak yang nggak mau ya, kebanyakan maunya dada. Nah kalau di sini ayam dada itu malah nggak banyak yang mau, jadi lebih murah harga ayam dada cuma ketimbang ayam paha ya. Sumpah, ini dia banget guys. Sup kacang nih guys.
ayam. Rp16.000 udah paket dapat ayam, nasi, sup. Minumannya berbeda. Lagi guys. Sambal guys, curah sambal guys. Komposisi yang pas ya. Ini kalau ada di Indonesia pasti laris nih. Nikmat cuy, habis cuy, bersih bersih. Nih sambelnya favorit banget nih, sambelnya beneran enak. Kalau rasanya itu mirip-mirip kayak sambel taichan gitu ya, enak banget guys. Sumpah sambelnya enak banget.